Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 83, yaitu aktivitas kedua. Petunjuknya, guna membantu kamu memahami cerita yang akan kamu dengarkan, pelajari beberapa kata kunci. Cocokkan kata-kata tersebut dengan artinya atau definisinya. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut dan tulis pada buku catatan. Nah, ini kata-kata vocabulary itemnya dari Animal Farm, peternakan binatang. Ada tyranny, animalism, leadership, windmill, scapegoat, privilege, equal, speculation, blasting, dan alliance. Cocokkan kata-kata tersebut dengan deskripsinya. Kita cobakan nomor satu. Yaitu yang nomor satu adalah blasting ya. Jawabannya blasting. Apa itu blasting? Causing injury. Yang menyebabkan luka terutama dipengaruhi oleh kekerasan atau kehancuran yang tiba-tiba. Itu blasting. Yang nomor dua, aliansi ya. Apa itu aliansi? Sebuah kelompok atau perkumpulan yang dibentuk untuk keuntungan bersama. Yang ketiga adalah windmill. Sebuah konstruksi atau bangunan dengan baling-baling yang digerakkan oleh angin dan menghasilkan tenaga untuk menggiling biji-bijian menjadi tepung. Itu windmill. Kemudian yang nomor tiga, nomor empat, ya, equal, menjadi sama dalam hal jumlah, derajat, ukuran, dan nilai. Itu equal artinya. Kemudian ada nomor lima, tirani, ya, perlakuan kejam dan tidak adil oleh sekelompok dengan oleh seseorang dengan kekuatan yang lebih dibandingkan yang lain. Itu disebut dengan tirani. Kemudian nomor lima, leadership, kepemimpinan atau tindakan memimpin sebuah kelompok. Kemudian nomor tujuh, animalism. Nah, kebiasaan yang mencirikan binatang, ya, kebinatangan ini ya, itu animalism. Nomor delapan, privilege. Nah, apa itu privilege? Hak atau keuntungan khusus yang dijamin atau diberikan hanya kepada orang atau kelompok tertentu. Itu privilege namanya. Kemudian nomor sembilan, scapegoat. Apa itu? Seseorang yang dipersalahkan atas perbuatan atau kesalahan orang lain. Itu kambing hitam ini ya. Nah, yang terakhir nomor 10, speculation, spekulasi atau asumsi, sebuah tebakan atau prediksi. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.